Ini dia, salah sambung di Gen FM. Halo. Halo, dengan Ibu Vivin. Iya, dari mana? Ya, dari Ray, Bu. Dari Ray. Iya, saya ini pihak kedua atau mungkin menjadi pihak ketiga untuk jual beli rumahnya Pak Syarif. Oh, Pak Syarif, iya. Ya. Gimana, Ibu? Oh, iya tuh, saya juga masih pusing tuh harganya. Pak Syarif. Oke, okay. Ibu, kalau boleh next time, Bu, nekonya sama saya aja, Bu. Karena kakak saya juga tetangganya Pak Syarif, masalahnya. Iya, ini kan jadi namanya melangkah ya, Bu, ya. Maksudnya gimana? Loh, saya kan tahu langsung ini. Langsung yang chat saya duluan Pak Syarif. Kok saya melangkah gimana ya, maunya? Iya, karena kan gini, Pak Syarif kan sudah mengutus saya nih sebagai property agent. Oh, saya nggak tahu, Pak, yang hubungin saya Pak Syarif duluan. Saya melangkah itu gimana ya? Ibu melangkah namanya ini. Iya, Bapak bilang saya melangkah, melangkah gimana ya? Loh, kan sudah ada ketentuannya, Ibu. Ibu, Ibu udah lihat rumahnya belum? Saya udah lihat rumahnya. Udah lihat di online belum? Itu atas nama siapa? Itu saya brokernya, Bu. Tapi yang ngubungin saya Pak Syarif. Itu nggak peduli saya siapa yang ngubungin Ibu. Yang penting adalah lewat saya, Ibu. Oke, saya nggak jadi beli rumah itu. Loh, Bu, Bu, jangan. Bu Vivin. Halo, Bu. Ya, kakak jadi beli dah, Bu. Bu, Bu. Ibu jangan marah-marah, kok gak jadi beli gitu? Saya gak suka dengan cara Bapak gitu ya. Langsung gimana ya? Oke, okay, oke, okay, oke, okay, tenang. Gak gini aja, nanti saya bilang Pak Syarif saya gak jadi beli rumah itu. Ibu jangan, Bu, Iwan Joko. Ya, salam sama Bapak. Ibu, ya, halo Ibu. Telepon-telepon saya lagi. Ibu, Pak. Ibu kan mau beli yang di Mediterranean di Grogol kan, Bu? Oh, maksudnya anak kan? Aduh, salah sambung. Salah sambung dan Ibu masuk salah sambung di GFM. Saya benar loh. Sekarang tuh diketawain satu kan. Aduh, yang ngerjain siapa? Pak Iwan. Pimpinan saya itu. Nah, itu. Ya, itu yang jahil, Ibu. Jangan marahin kita ya, Bu. Marahin Pak Iwan. Ya. Tapi kalau saya yang dikerjain, saya bisa-bisanya ya, nih. Kayak mau, nih.